Ya Rasulullah, ya Habiballah, wa aqimis salat, innas salata tanha anil fahsai wal munkar. Hey bos, jumpa maning karo Pajar Super Bos. Kita bersama Mas Jun mau kirim doa ke makam nenek moyang. Nah, gimana Mas Jun? Kok tumben-tumbennya Mas Jun ngajak saya ke makam untuk kirim doa? Gimana Mas Jun ceritanya tuh? Yang dimaksud saya itu teringat bahkan lama tidak bertemu gitu terhadap makam tersebut, yaitu makamnya nenek moyang saya, yaitu makamnya Buyut Geseng. Makam apa namanya? Jun? Makam Ki Buyut Geseng. Makam gitu. Ki Buyut Geseng ya kata le bos. Tapi sebelum cerita makam Ki Buyut Geseng, kitanya makan cemilan dulu kacang. Jangan lupa subscribe, tonton terus Pajar Juber. Marhaba ya marhaba. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke coy, oke bos, kok brut. Kok brut sih bos. Marhabannya Ramadan, kata Mas Junnya tuh selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita langsung melanjut ke makam bos. Ya seharusnya bergegas secara cepat gitu. Karena udah waktunya udah larut malam ya. Bahkan saya itu rindu lama enggak jumpa ke tapakan tersebut. Iya, enggak kirim doa. Kirim doa gitu sama nenek moyang yang namanya Ki Buyut Geseng. Bos, kita mau ke sana bos ya. Oke, karena waktunya sudah larut malam. Nah ini lokasinya bos, lokasi makam Ki Buyut Geseng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah, wa aqimis salat, innas salata tanha anil fahsai wal munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
Al-Fatihah. Sayyidukum sayyidul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Itu maksudnya tuh. Sudah selesai. Ini makam ini adalah makam nenek moyang yang bernama Buyut Geseng. Kebetulan saya ingat lama enggak kemari-kemari, jadi enggak sempat jelasnya. Sehingga malam ini saya langsung gegas ke sini untuk berkirim doa buat ahli kubur yang bernama Ibu Geseng. Oh, berarti ini makam nenek moyangnya? Ya, makam nenek moyang. Jadi itu tujuan Masjun itu pergi ke makam. Iya. Ibu Geseng itu untuk mendoakannya, Mas Jun, kirim doa lah. Jangan lupa subscribe, yaitu Pajar Juber. Dan untuk selanjutnya, bagi penonton, tonton terus sampai kapanlah gitu. Wassalam.